Mata Najwa di Coachella. Untuk apa? Saya menghabiskan waktu 3 hari di festival ini, melihat lebih dekat dari depan dan belakang panggung. Saya ingin tahu bagaimana musik populer dirayakan lewat gelaran ikonik ini, ajang yang mengumpulkan ratusan ribu orang dan jadi perbincangan dunia. Sebagian besar tentu anak muda. Selain barisan headliner legenda, Coachella juga selalu jadi pijakan artis yang sedang naik daun. Panggung bergengsi ini adalah barometer sekaligus pengakuan atas pencapaian karir seorang musisi. Tapi beberapa di antara kita mungkin memang ditakdirkan berada di atas panggung, bernyanyi lebih keras, lebih didengar, menyihir kerumunan, menaklukkan dunia.